Panggonannya dirusaki. Sebentar Mas Jaka. Ya. Nanti saya buatkan rumah di situ. Jadi nanti bilang sama siapa tadi? Sutiglung. Sutiglung. Nanti saya buatkan rumah. Ya, nanti saya buatkan rumah di situ. Jadi nanti bilang sama siapa tadi? Sutiglung. Sutiglung. Nanti saya buatkan rumah. Ya. Jadi bilang juga jangan nakal lagi. Kalau bakar, bakar kabeh engko. Paham, Mbah? Termasuk sampean yang nakal juga ngotak bakari kabeh. Krungu. Nyongor bisa halus, Mbah. Bisanya kasar. Teruskan Mas Jaka. Ya. Apa bener pembuangan-pembuangan kene pindah-pindahan sing wetan ning makam? Bener. Lah, kenapa kok dipindah mengene ke pimen, Mbah? Karena nang kana umae ditebang. Ditebang. Ana sing pindah maring mene. Ana sing pindah maring mene. Iya. Oh, pantas lah kita tebangi kue gua gawe apa sih Mbak bisa ditebangi Mbak? Anim. Oh, gua gawe anim, sutet. Iya. Berarti sehingga anak sing mindai mengono lah kenapa kok pindah pasti mengene? Apakah ngene tempatnya apa kia? Neng gandulan. Di sit neng kene tempat duduk tempat apa-apa. Lebih seneng gue mindai karena kue awalnya pembuangan. Awalnya pembuangan. Jadi akeh sing pada buang sembarangan. Iya. Yen pengin memang buang, buh ora pengin buang. Ya. Kudu goleti pimen carane ben pada baik apik-apikan. Aja secara paksa mindah-mindai. Sebentar Mas Jaka, ya. Gini, kenapa tempat ini penuh dengan pembuangan-pembuangan? Itu gini Mas Jaka. Jadi ketika masyarakat khususnya Tegal ya, dan desa-desa sekitarnya itu ada listrik. Kan sinarnya mereka kalah. Oh. Itu rata-rata itu lari ke arsini. Ke hutan. Nah, yang paling padat itu di hutan larangan itu. Di hutan larangan. Iya, saya sendiri tuh pernah itu di ketika saya sedang berburu. Wah, belis-belis ngoyok-ngoyok nyong kabeh. Ada ceritanya itu nanti. Jadi memang tempat ini sangat strategis untuk para belis-belis itu, Mas Jaka. Bersemayam ya gitu ya, Cet. Iya, Teruskan Mas Jaka. Lah jenengan termasuk nakal apa ora, Pak Sarna? Aku mung kelana. Mungkelana. Aku mampir neng kene. Mampir neng kene. Awit gemies. Iya. Lah sampean ngerti jembatan sing sebelah wetan. Asal usulnya ngerti apa ora? Aku orang ngerti. Sampean orang ngerti. Takonana karo Mbok Karyem. Mbok Karyem. Kuwi tulung. Oke. Iya teruskan Mas Jaka. Ini jika apa sih Mas Jaka? Pak Sarna, ya wis sampean metu bae wis ya. Mung informasine paling kaya kowe tok. Sampean metu bae ya. Terima kasih nemen nggae informasi maring tim Naga Bumi ya. Aku pan golet sing jahili segala apapun sing kono ya. Sampean metu ya. Ya monggo. Ternyata tadi yang masuk yang sesi kedua ini adalah namanya Pak Sarna. Dia penunggu di pintu air tepat di bendungan Gandulan. Ternyata Pak Sarna ini tidak jahil maupun nakal.
dia adalah pendatang dari arah timur. Gimana lagi nih Mas Oka? Ya. Satu lagi Mbok Karyem kita panggil. Ya. Assalamualaikum. Oh, iya. Lagi apa Miki, Mbah? Iya. Lagi jagung. Ngomongnya sing seru, Mbah. Lih, bisa nemene Miki sing ngundang siapa? Iya. Diundang mene. Iya. Bagus, Mbah. Kenalan Dipit. Kenalan Dipit turun kenal ka. Sampai narane siapa? Sampai narane Cokro. Bang siapa sampean, Mbah? Eh? Bangsa setan apa bangsa jin apa bangsa siluman? Moksa sampean. Pertapa lagi moksa dia ya. Tiba-tiba banyak makhluk yang datang. Berarti moksa kene wis kurang tahun sampean lanjut penggalian informasi. Ya, ternyata dialah arwah-arwah di zaman kerajaan. Banyak yang datang ingin bercerita sehingga tim Naga Bumi kerepotan untuk mengendalikannya. Ini berarti pertapa yang sampai moksa mati itu dia. Berarti dulu banyak pertapa ini Hindu Buddha itu ya panggonane sabenere apik-apik wong apik-apik panggonan kene sebenere apik-apik sebenere apik cuman akeh pendatang berarti buang-buang berarti ya buangan-buangan nang kene sing akeh sing ganggu warga ya sing ganggu menungsa heeh kowe pendatang kabe pendatang kabe Mbah ya nang kene tempat suci sabene nang kene ana kuil Mbah iya kowe nggo Buddha apa Hindu Mbah nggo agamane oh
apa Hindu apa Buddha mbah? Iya. Oh Hindu ya. Iya iya iya. Berarti banyak pertapa sebenarnya di sini mas apa? Kene akeh padepokan. Akeh padepokan. Dari ujung nantikan ujung. Oh. Teruskan mas apa? Candi candi apa candi lingga? Iya benar. Ake mau ngapain kasih neng ini? Terserah panjenengan. Arep ngundang aku apa baik aku terima. Walaupun aku kis tua. Pertapa mana ya mbak ya? Ki Cokro. Berarti sing ganggu neng daerah kene ke pendatang-pendatang. Iya. Kudu asli sing kene. Sing ganggu duduk asli daerah kene. Buangan-buangan. Apa lagi zamane kerajaan-kerajaan isine pembantai-pembantai antok neng kene terus ora bisa dipindah ngonong ke. Sabenere yen arep pindah. Bisa. Terus syaratnya? Ana syaratnya apa lah kaki? Sing syaratnya takon dewek. Takon dewek. Lah. Miki miturut sing pasarna penjaga pintu air sing bendungan gandulan. Sing paling nakal atau sing paling ganas arane Sutiglong. Bener apa ora kuwe Ki Cokro? Bener. Iya, duduk Sutiglong. Kudu Sutiglong. Lah terus sing paling nakal. Iya. Wong wadon. Nyai-nyai. Si nyai-nyai sing nang jawab nepingan. Lah si nembang ngendi? Sebelah kidule. Sebelah wetan. Wetan bangen di kuwe. Ki Cokro. Jembatan. Iya. Jembatan ngalor. Bangga siluman lah kue siluman apa gudu kue Ki Cokro Buntianak apa siluman siluman apa Ki siluman ula siluman ula gue sih nakal gue sing sering ganggu warga siluman. Iya iya. Pernah mateni apa orang? Siluman ula gue kayak pernah mateni manungsa apa ora ki? Pernah. Disenggol setitik. Bayar. Kadang mati. Kadang sumah. Sing kendir jare anam gua. Bener apa ora kowe? Aku kurang paham. Ora paham sing kendir ya. Mati karo sumeng iya mati iya. Langsung iya iya yang terus sampean pengin iya sing sering ke iya siluman ula. Oh berarti silumane kudu Sutiglong dudu lah angger Sutiglong kuwe tersebut apakah anak buah jenengan sing tetapan nang kono apa kudu ke? Kue dudu anak buah. Lah kue sing ngendi kue ke? Kue kiriman sing wetan. Kiriman sing wetan. Kene akeh kiriman. Yang sebelah. Laki-laki. Tim Naga Bumi mendapatkan ujian rangan dari arwah-arwah di zaman kerajaan. Sudah dua kali serangan
Mungkin penunggu tidak terima tempatnya diusik, sehingga silih berganti berdatangan siluman harimau. Ternyata yang masuk ke Merdatur ini adalah seorang tetapa namanya Ki Coko. Ternyata yang mengganggu di bendungan Gandulan itu bukanlah Sutiglong. Ternyata yang mengganggu di bendungan Sutiglong, jembatan Gandulan itu adalah siluman ular. Di situ ada siluman ular ya, yang sering menjali warga maupun yang menjupit adalah siluman ular itu. Anak buah yang jenengan. Oke, singkat nih pak. Ugi bah mak. Tenang ya. Sampean bab. Terus bab berdua. Tempat. Lunga. Cang-cangin bab minta gelis. Sing ganggu-ganggu maning selain kowe miki, sapa miki ya, Mbak ya? Sutiglong terus wong wadon kowe miki. Siluman ular kuwi arane sapa, Mbak? Ternyata Dewi di sini banyak yang Nawang sapa? Medator ya. Dewi Nawang sih. Dia akan menceritakan apakah dia akan mengganggu. Terus sapa maning sing nakal-nakal kene, Mbak? Sing sampean weruh. Miki sinten? Oke. Cepetan-cepetan sing nakal sapa kabeh, Mbah? Oke, sing sampean kenal sapa kabeh, Mbah? Bocah cilik. Bocah cilik-cilik bangsa apa ku? Tuyul apa bergembiang apa, Mbah? Jembatan Gandulan. Siapa, Mbah? Nawa. Bocah cilik-cilik niki. Wah. Ngijina bergembiang ono supaya warga sing anak sekitar kene menda ada anak gangguan-gangguan dari makhluk. King anu sepeda ngono Mbak. Sing terakhir ya Mbak ya. Kira-kira nek ngolihi kene ora. Saya mawon. Ana saran. Saran go masyarakat kene Mbak. Coba Mbak, silakan Mbak. Main saran. Masyarakat kene. Iya Mbak, tulung sing ati-ati. Sing ati-ati. Oke Mbak, aja sampai lali. Aja sampai lali. Aja singgung raja-raja gede-gede. Iya. Kue zaman-zaman kerajaan apa? Zaman-zaman apa kue? Sing ati-ati ya. Zaman kerajaan. Acak lalen bismillah, gampangannya kayak kue Mbak. Iya, sing keyakinan itu. Mudah-mudahan pengungkapan misteri sing aneh. Oke Mbak. Yang keyakinan itu panjang.
Insya Allah Menda bisa jam berjalan lancar ya Ki ya. Oke. Soalnya Menda aja anak sing ganggu-ganggu. Anak maning Mbak. Ake sing sumeng, ake sing bisa blebna uang. Kowe termasuk e ngono bener siluman ula kuwe. Permisi. Permisi. Kayak macan ana. Kayak wong gemen ngomong, "Mbah, putune melu liwat kaya kuwe." Iya, oke. Wis gampang ya. Siluman macane, siluman macane mbah ngendi? Kenapa kok aku mikir ora. Siapa maning, Mbah? Pojok kidul. Pojok kidul. Wis, kaya cukup ya, Mbah ya. Macan kuwe ngono nakal apa ora iki? Oke, Mbah. Terima kasih ya, Mbah ya. Nakal kuwe. Heeh. Pan balik ke pan teater apa balik dewek, Mbah? Iya. Balik tep, iya perkikir ya Mbak ya. Oke, terima kasih Mbak. Oh, iya, monggo Mbak.